Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau menata makanan lagi. Aku perkenalkan dulu menunya. Ini ada ayam goreng. Aku bikinnya seperti yang di rumah makan Padang gitu teman-teman ya. Ini ada kremesnya. Terus ada tempe goreng. Kemudian ada ini gulai sih sebenarnya ya. Gulai daun singkong. Oh, dia kuahnya udah diserap sama daun singkongnya. Ini nggak pakai cabai bumbunya. Nah, cabainya aku biarkan dia utuh kayak gini. Sekarang kita isi ayamnya dulu ya. Ayamnya ini kurus-kurus teman-teman. Isi kremesan di atasnya. Ini kremesannya ini gurih banget teman-teman. Ada lalat. Nah, ini kita udah selesai. Sekarang ke tempenya ya, teman-teman. Oh ya, untuk sambalnya aku hari ini bikin sambal hijau. Terus untuk ini krimnya, kebetulan ada yang pesan itu nagasari dari apa namanya ya? Talas. Tempenya udah dibumbu ya? Sudah dibumbu, terus aku usahakan minyaknya nggak nempel di tempe, jadi dia udah ini nggak garing sih, cuman nggak ada minyak gitu. Terakhir baru kita ke gulai daun singkongnya. Daun singkongnya aku ambil pakai jangkrikan kali ya. Siapnya tuh ya rumah makan Padang gitu ya. Kadang kan aku kayak kemarin agak gak Chinese mungkin karena ada mie gorengnya. Tapi telur balado itu gak Chinese banget sih. Sangat jauh dari Chinese. Nah, aku cari dulu cabenya supaya dia warnanya lebih cantik. Oke, seperti ini teman-teman. Kombinasi catering kita pagi ini menunya. Nanti aku tambahin kuahnya deh, gulinya ya. Terus mungkin porsinya aku tambahin dikit lagi. Ada gulai daun singkong, ada tempe goreng, terus ada ayam goreng. Terus sambalnya juga jangan lupa, ciri khasnya masakan Padang itu ada sambal hijau. Oke, sudah selesai teman-teman.